Saya sudah mulai belajar sedikit-sedikit, paling tidak sudah ada tahu nama saya, Sandi Lino. Terima kasih seperti ini, dan sama-sama seperti ini. Kita ingin bagaimana tantangan bagi orang-orang dengan gangguan bipolar di dunia pendidikan dan pekerjaan ini bisa tertangani dengan baik. Akses harus dimudahkan untuk bidang pendidikan dan pekerjaan. Kuncinya kita punya program namanya OKOC. Di sini kita mendorong kewirausahaan, termasuk kewirausahaan sosial. Karena kewirausahaan sosial itu juga demi melibatkan masyarakat dalam konsep partisipatif kolaboratif untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan tidak ada gap antara teman-teman yang selama ini bisa berkembang sama yang belum bisa menikmati lapangan kerja.